Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya masih di channel Textile Official. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengasih tahu bahan yang ada di sini, yaitu bahan emboss ya teman-teman ya. Dan seperti ini bahannya teman-teman. Emboss ini teman-teman, sekilas dari jauh kelihatan polos ya teman-teman ya. Namun dekat jarak 3 meter sudah kelihatan teman-temannya motifnya. Seperti ini motifnya teman-teman. Ini bagus banget teman-teman. Di kita juga lumayan laku juga teman-teman, lumayan cepat habis ya. Dan warnanya 4 ya teman-temannya. Ini tadinya sekitar 8. Sekarang sisa 4 warna ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kelebihannya seperti apa dan teksturnya juga dan kekurangannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk teksturnya lembut ya teman-teman ya, dan benangnya juga rapat banget ya teman-teman ya, sehingga tidak transparan atau tembus pandang ya teman-teman. Nah, rapat banget teman-teman ya. Dan ini juga nggak mudah kusut ya teman-teman ya. Tidak mudah kusut, tidak repot-repot setrika teman-teman ya. Karena ini nggak mudah kusut ya. Sekilas ini bahannya mirip saten ya teman-teman ya. Mirip-mirip saten karena mengkilatnya ada, lembut bahannya juga ada di saten juga ya teman-teman ya. Dan ini untuk lebar teman-teman, lebarnya lebar 1,5 ya teman-teman ya. Ini lebarnya 1,5. Dan kalau untuk gamis cukup 2 meter. Kalau untuk atasan 1,5 cukup ya. Kelihatannya ini teman-teman, kalau sudah jadi ini kalem banget ya teman-temannya. Elegan gitu ya. Ini yang kita review ini warna coklat kulit ya teman-temannya, warna kulit. Dan yang satunya ini warna salem ya teman-teman. Ini warnanya warna salem ini. Dan ini teman-teman, kelebihannya ya, selain halus, tidak mudah kusut ya, ini juga nyaman dipakai teman-teman ya. Lembut bahannya ya, lembut banget ini teman-teman bahannya. Jatuh juga sehingga nyaman dipakai ya. Oke teman-teman, kita bahas kekurangannya ya. Kekurangannya cuman ini agak tebal aja sih ya teman-teman ya. Agak tebal aja ini, nggak terlalu tipis gitu ya, agak tebal aja gitu kekurangannya. Terus kalau setrika ini jangan terlalu panas atau jangan terlalu lama ya, karena ini kalau model-model seperti ini suka nempel ya teman-teman ya, suka nempel. Oke teman-teman, segitu aja dulu review bahan dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya dan bahannya. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga di bawah ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.